Anak pak budak tu, anak pak budak. Weh, tu bukan human, tu bukan. And the name is Raised, and today my friend we gonna play a game called The Little Nightmare 2 full version. Okay guys, ya kembali lagi dengan channel YouTube Raised. Ya, akhirnya guys kita dapat bermain game Little Nightmare 2 yang sudah dinanti-nantikan oleh hampa semua dan oleh aku juga. Sebab apa? Game ni sebelum ni aku dah pernah main 3 tahun lepas bila dia first release. Memang aku awal paling main. Dan ya, bila game dia buat Little Nightmare 2, aku pun nak jadi yang terawal juga. Sebab bukan nak kata guys, dia punya story, the storyline the best. Dan dapat tahu yang gameplay untuk episod ni atau game baru ini lebih seram daripada sebelum ni. Aku tak sabar. Walaupun banyak kemut-kemut, terkejut-terkejut semua, memang tak apalah. Untuk aku, untuk hampa juga aku akan main. So sebelum video ni bermula, jangan lupa lah kita tekan button like, subscribe dan komen apa pendapat tentang video ni. Dan 3K like, okay? 3K like, tak banyak ya guys ya. 3 minit pause, tekan 3K like untuk dapat part yang kedua. Okay, so tak apa buang masa, mari kita teruskan kita punya gameplay untuk hari ini, iaitu part 1 Little Nightmare 2. Let's go. Okay, sekarang ni kita, hari tu aku pernah main demo. Sekarang ni kita main full vision je kan. So kita new game lah. Guys, adakah kita dapat merasa zaman-zaman throwback kita guys, macam zaman-zaman aku first time main game Little Nightmare. Tapi Little Nightmare ni adalah satu game yang unik. Dan dia punya suasana, atmosphere, dia punya environment dia creepy yang aku suka. Jadi tanpa masalah kita tengok kita nak masuk alam apa ni. Ini macam dalam sama macam demo, tapi tak apa, jangan tertipu, ini adalah full version. Okay, okay. So adakah kita sama macam yang demo tu atau tidak? Guys, kita ambil kotak ni sebab saya comel. Adakah kita sama? Kan demo itu aku main kan. Ni map sama macam demo ke? Tak kan. Tak kot. Eh, sama pula dia bagi. Dia sama guys. Oh my god. Hold and move to drag. Okay, easy. Masuk. Okay, kita masuk dalam terowong yang kecil ni. Yang aku pi diri siapa? Kepala dia boleh macam ni dah. Ini dah sama macam demo ni. Memang kita akan tahu kita nak buat apa. Ni mayat-mayat yang telah digantung. Aku rasa dia ubah sikit kot. Ke tak? Aku rasa dia ubah sikit. Aku rasa dia ubah sikit.
gitu ya guys. Aku takut sebenarnya ada perlu okey sekejap. Tak boleh dah. Aku ingat boleh ambil kasut tadi. Benda boleh lompat kot. Lompat lompat. Oi, kena trap mampus. Ah, aku takut, aku takut. Ah, aku tak boleh tu. Aduh, sat. Entahlah macam ada. Macam ada beza sikit. Bagi aku macam ada beza sikit lah. Kalau tak ada beza pun apa salahnya? Para papa papa. I love it. Okay. Okay, eh? Slow and steady. Oh, celah-celah agak tu. Ini aku terlebih terkena pula otak. Ya Allah. Oh, eh, mati. Weh. No. Tipu. Guys, tipu guys. Aku dah hold lah untuk speed. Aku dah sprint dah. Ah. Selalu macam tu guys. Daripada demo pun macam tu. Kau ada pernah saja nak bagi aku mampu ni. Takkanlah. Okay, ini aku tahu jalan. Okay. Hop. Okay, nice. Okay. Ha, ni kena cepat. Sebab apa dia tak boleh. Ni benda ni tak ada break. Ha, easy parkour lah guys. Easy parkour. So kita nak sampai ke tempat yang okay, tempat ni. Tapi kita slow-slow. Okay. Nampak tu guys, background tu. Oh yo. Nampak tak background tu guys? Belakang tu yang blur-blur tu. Kenapa sana tak ada jabatan? Sini. Kenapa jabatan ni telah dipotong dan diroboh dan disabotage kan? Kan? Mesti ada sebabnya. Sebab dunia kat belah yang kita nak pergi ni macam hanat. Oh, sorry, sorry, sorry. Oh, space. Okay, okay, kita ambil, kita ambil. Kita ambil kasut merah. Sebab kita memerlukan. Okay, kita memerlukan. Yeah, sebab tu lah. Sebab demo, demo, demo. Hop. Ah, sakit. Okay. Okay. Lepas tu kita kasih. Ah, mampui hampa. Sebab aku ingat kan. Sebab demo aku akan main tu. Memang terbaik lah aku ingat. Okay. Kita speed run ni. Ya, kita speed run yang ni guys. Kita ambil yang ni. Baling kat sini. Ini tu. Alamak, tak lepas. Apa ni? Glitch apakah ini? Aku nak refund balik. Okay, tak ada apa. Slow, slow. Woo, let's go. Speed runner in the house. Match point. Eh, sorry. Dia tu game Valorant. Okay, let's go. Sebab sini tak ada apa-apa masalah. Ya, ada masalah nanti tu bila kita dah sampai ke sana. Ah, nampak tak? Nampak tak? Tak nampak dah kan? Ah, minta maaf lah. Ni rumah Pak Haji. Assalamualaikum, Pak Abu Naya, Pak Karim. Pak Haji tadi apa? Pak Haji. Wah. Eh? Dah tergerak pula. Aku takut nak je ni. Sebab hantu yang dia nak fight kita nanti. Teruk, tahu tak? Teruk.
Okay, kita masuk belah ni. Lagu pun aku suka. Sumpah, lagu pun aku suka. Lampu aku suka. Environment ni aku suka. Kapak ni aku suka sebab aku nak pukul kepala budak tu. Eh, sorry, budak bukan yang tu. Bukan, bukan. Okay. Aku dah tahu dah, aku tak mau ambil pisah kat belakang tu. Budak. Oh, budak. Mainlah sini, budak comel. Budak comel. Sila, sila. Mana dia? Pam, dia tolak aku. Ajak. Macam itulah dia buat untuk orang tua-tua. Orang hulurkan tangan, dia tolak. Budak, aku ada bawa bola untuk budak. Tak boleh lah aku nak bawa budak tu. Aku nak bawa bola tu ke budak tu. Allah, aku langgar siapa ni? Langgar pintu lah guys. Jom. Kita speed run ini moment. Ya guys. Ini sebiji macam dalam demo aku main tadi. Itu kan. So tapi apa-apa pun still seram lah. Walaupun demo no orang ti. Kalau ditunjuk hari ni pun seram nanti. Apa ke datang? Budak. Okay budak. Tenang, tenang. Lepas tu dipanggil aku. Meh, meh. Oh, nak minta tolong. Okay. Hop. Tak dengar ke kalau dia buat bising dulu? Okay. Okay. Kasut. I like kasut. Sepanjang main game ni aku nampak kasut je ni. Dia lagu dia. Aduh dia. Dup-dap-dup-dap dah jantung aku ni. Eh budak tolong. Berat ni. Budak dia, dia pakai apa guys? Dia macam pakai apa tu? Macam jaket saja. Seluar tak seluar. Okay, boost me up. Boost me up. Yes. Let's go budak. Kita pick line ni budak. Kita nak caw pada tempat ni. Dan kenapa kita masuk pada tempat ni? Patut bila belah kan tak? Cabut lu. Ish, yang yang benda tu sebenarnya kan, muka dia real tau. Kulit semua, daging semua betul. Tapi hak badan tu still macam penuh kapas lah. Kenapa orang perlu ni wujud lah? Hap pada hap. Budak biar tak payah buat ajar semua. Budak nak buat. Okay. Hap. Let's go. Easy. Okay, jom. Ambil kunci. We got the freaking key, man. Let's go. Eh, simpan dalam poket. Aku ingat dia pegang. Okay, kalau macam ni memudahkan aku lah. Mushroom. Mushroom. Dia lari. Malah. Alah, aku buat macam throwback. Ingat dulu mushroom comel. Hat mushroom tu semua tu budak-budak kan tau. Kalau kau nak tahu lah. Budak-budak guys. Budak-budak nakal. Bawah ni tak ada apa. Tak ada apa. Okay. Sekejap. Sekejap macam mana? Okay. Dia kena left click ke? Kalau tak jatuh macam ni sia-sia hidup. Okay. Yang penting kunci. Kasih pula. Ok.
Kita dah dekat luar. Kita dekat luar. Oh, betul ya. Oh, bukan luar. Hat satu lagi kan. Hat tu kita kena lari. Hat ni kita kena masuk bengkel dia. Nampak? Apa dengar tu, guys? Hat tu bunyi dia buang kulit. Tolak. Budak-budak tolak. Nak panggil dia apa guys? Takkan nak panggil budak. Panggil dia ni lah. Boboy eh. Panggil dia apa? Sarip. Sarip. Mana tu logo Sarip? Okay. Ha, nampak tu guys. Penuh kucing pula dah. Penuh kulit. Dia. Ha ni. Slow and steady. We don't want to lose ya. Duk sia kulit je tu. Dia buang kulit apa tu? Dia tarik apa tu? Macam tak tarik apa. Game ni bug. 10 out of 10. Habis lah. Mampu lah kita. Oh my god. Ya ni aku lemah. Ya Allah. Oh ok. Ya. Lagi ni. Ya Allah, matilah. Ya Rabbi. Wih. Aku dah lompat. Okey. Cepat budak. Tepi budak. Mampulah matikan aku hidup ni inilah. No. Budak kena mati hidup. Hampir budak. Hampir kepala bot. Kepala aku besar sangatlah lemak. Dia ni sebenarnya hidup ketok ni guys. Nampak tak tangan dia ada tu. Orang tahu apa tu? Bantal punya tu. Kau panggil tau, aku tak tahu tu. Sponge tu. Nampak oh. Punya nak masalah kot oh. Masuk kat gelap sikit budak. Ha? Pegang tangan. Ololololo. Comel pegang tangan. Comelnya pegang tangan ni. Kecil-kecil dah ada pasangan. Yang apa yang dah umur 30 single lagi. Takut aku. Awal lagi. Adakah kita akan dapat ini first try? Adakah ini first try untuk buat team Razor Dude and Dude's Army? Adakah kita akan berjaya untuk melepas si halangan ini? Alamak, macam katil tak nampak. Okay, sekali. So. Macam mana ni? Aku lemah lah bab sebelah tu. Dia kena tarik budak ni sekali ke? Aduh, sat. Dia kena slow ke? Sekejap, okay. Yang ni kita try slow. Jalan slow, just slow. Kita try betul-betul slow kan? Slow. Hari ni pada demo pun kita berkelah. Alamak. Okay, yang penting lampu tu eh.
Oh, sempat. Kita kena jalan. Oh, no, no, jangan tembak. Jangan tembak, bodoh. Jangan tembak. Aku tak suka dia tembak. Oh, yo, nasib baik aku cah, bodoh. Guys, kena jalan slow punya. Aku ingat kena lari. Sebab takkan dia mengharap ke lampu tu. Sebab tadi dia tembak tanpa guna lampu. Boleh eh. Tapi aku takut. Game ni betul-betul lah buat aku pening. Okay. Oh, okay kan. Ni hak ni tempat baru ni. Hak ni tempat baru. Hak ni tidak pernah dijalani lagi ya. Eh, kuat eh budak ni. Oh. Betul? Cepat. Oh, call. Ah, okey okey okey. Let's go, guys. Okay, lepas ni kita kena macam ni tak? Macam tu guys. Okay. Hak ni betul-betul baru. Aku tak tahu langsung. Tapi tak apa, kita cuba benda baru kan. Aku rasa kena something. Kena mengena dengan kotak tu. Alamak. Dalam tu ada topi ke? Kan ada budak dalam tu guys. Nampak ada topi kuning. Nampak. Sekejap. Okay. Okay. Oh. Gini puzzle. Aku tadi tu aku saja lompat dia function ke tak function. Tapi tak apa, dia kita ambil jelah topi ni. Eh, tinggal budak tu. Oi, budak tu dah mati. Equip collected hats in the post menu. Hat. We got some hat. Tapi tak apa, aku ada, aku pre-order game ni, so aku nak pakai hat pre-order punya topeng. So kita equip. Let's go guys, kepala Mokujin. Alamak. Hehehehe. Nice. Alamak. Hey, budak. Ui. Yo, budak ni berani lagi pada aku. Yo. Yo, budak, yo. Ah, bodoh lah budak. Ha, apa pasal bodoh? Oh, budak. Ha, punya pasal budak. Ha, laju sangat budak. Ya Allah, budak. Hang telok nanti lah. Oh, budak. Bodoh. Hantu, panjat. Budak tu sah. Ya Allah, lari. Ah, tolong. Tolong. Ah, selai lu. Mampu lagi kita. Eh, lepas lah. Duduk bawah tu, duduk bawah tu. Budak ni. Aku tak faham betul lah. Tengoklah budak ni. Mangkat ubi betul ni. Okay. Mana nampak tu? Slow, slow. Okay, boleh, boleh, boleh. Boleh. Oh, alright, alright, alright. Oh, kepala aku besar. Aduh. Ranting tu kacau. Ranting kecil tu.
Ah, tak apalah. Ah, tak apalah, tak nampak budak tu, tak apa. Memang haim aku lah sama ni. Memang haim aku je. Memang haim aku je, weh. Oh my god. Kali lagi dia aku benci betul lah dia ni. Kenapa budak tu dia tak ni eh? Okay budak. Okay. Takutnya. Okay. Oh, okey. Kita boleh ke depan, alright. Oh, ni ayam apa ni? Hah, kena... Allah, kena ni atas. Ih, kepala otak aku dah hancur. Okey. Oh, gila kita ni. Ui, lelaki ni lagi handsome. Lelaki ni handsome, eh. Laki ni aku rasa dia pernah ada experience fight dengan jebol-jebol ni lah guys. Ya Allah, hampir tu. Ya Allah, hampir. Okay, nak panjat. Allah, burung gagak pula. Oh, tak apa, burung gagak je bodoh, tak apa. Hati-hati trap kat lantai kaki. Kat kaki. Okay, slow. Alah, bodoh lah. Aku ingat rumput tu tinggi. Bangkak betul lah. Lari! Reload dulu, bodoh! Tutup! Cepat! Cepatlah bangun! Tembak pegang! Ah, tembak! Ah, nampak orang tu. Ah, nampak monster tu kebek. Dia macam depo ni dia lah kecil. Pegang senjata macam meriam sebelah depo. Memang bengong set lah telinga kan. Aku pun macam bengang. Nampak tu ya, telinga depo macam berkepam sikit. Alright. Sorry. Aku ni tahu nak naik ya. Member tak mau tolong. Ya lah, bila susah pun nak cari member. Wow, tenang je hidup. Ambil ni kita tengok movie lah kan. Popcorn sikit. Tak. Kita kat mana ni guys? Nak popcorn ni. Sembang sikit. Aku tak pernah dengar suara hampa sembang. Hampa duduk macam Hai. Tu ya lah bubble wrap. Tu apa tu? Semakin kabus.
Ada TV kat situ. TV tu ada power ke tak? Memang tak ada lah kan. Kenapa dia pun selalu kat sini eh? Aku nak tahu lah pasal apa budak-budak ni selalu jadi mangsa. Budak-budak kecil eh? Bukan budak ini lah. Budak-budak yang pada episod lepas yang game yang lepas tu. Apa tu kat atas tu? Cahaya tak ada. Apa tu? Kita dah sampai ke? Dia pandang apa? Dia pandang apa tu? Are you freaking kid? Oi! Bangunan tu jatuh ke apa? Awak semua bangunan sengit eh? Guys, creepy tu. Weh, ni sumpah tak tipu. Weh, creepy. Kenapa? This game is creepy. SF. Sorry. Sampai dah? Pegang tangan tu. Okay. Ada budak. Ada budak. Benda tu macam masuk dalam badan aku tadi guys. Aku tak tahu tu roh budak-budak ke atau macam dia nampak macam static tau. Static macam television kan. Kita dapat achievement guys. Forage. Guys, hampa tengok tu dia pakai yang tinggi tu kita dah nampak dah siapa dia nanti. Macam Slenderman pun ada juga dia ni. Hoi bapak bodoh haram. Burung gagak ni bangang kan. Nampak macam dia gantung diri kan guys. Seram. Kita kat mana ni pak? Kita bukan atas boat dah hentak dah guys. Kita ada tempat macam kat satu pulau. Okay. Aku ingat ada cermin bodoh. Aku nak pergi pecah dengan kasut aku. Bapak kena scam dulu. Okay. Awak semua kat jap, guys. Aku nak tahu kan guys. Adakah di dunia ni macam mereka tengah lepak-lepak tiba-tiba macam mereka hilang di sekelip, hilang sekelip mata sampai tertinggal baju mereka macam zap. Batin mereka hilang tapi pakaian mereka tak hilang. Interesting. Tak apa, ini yang kita nak bongkarkan misteri. Inilah game ni lah kita nak bongkarkan. Sebab tu kita main. Kita nak tahu. Dah macam ustaz lah pula. Kan? Sekejap eh. Atas ada apa? Okay. Hup. Thank you. Alamak. Habis budak tu macam mana? Tak apa. Aku tak nak buat apa. Bila aku cakap aku tak nak buat apa, maksudnya sebenarnya aku tak tahu. Dah budak tu tadi dipanggil aku tau. Oh. Wait a minute man, I know what to do. Sat budak sat. Yo sat sabar. Aku cakap sabar budak. Tapi kan
Ya, sini ada apa? Tak boleh. Memang kena mengena dengan TV itulah. Ah. Okey, kena tendang. No. Okey, tinggi pula. Okey, guys. Okey, bro, aku faham. Walaupun puzzle ni kan, macam kadang-kadang environment nampak simple. Tapi kita kena buat benda yang luar biasa sikit. Budak tu duduk panggil aku. Okey. Okey, tolong. Hop. Dekat atas pula. Aku kena naik atas ni kan. Dia level sana pula. Level-level ni. Okey. Okey, ya. Budak ni nampak yang ni biasa. Tapi sebab dia kuat. Alamak, jom. Okay, jom. Alright guys, kita ada progress. Let's go. Okay, belah ni ada apa? Hak tadi tu. Belah ni pula, belah ni budak. Okay. Aku takut je ada something tak kena. Macam berpisah dengan budak ni. Rasa macam, aduh, nak kena cari budak ni. Ni kenapa ada pakaian ni guys? Creepy tu. Eh, kepala besar macam tu pun boleh. No. Kenapa TV ni buat aku pening? Sekejap, ada kena-mengena kan ni? Sekejap, aku nak tutup. Okey. Budak ni ada kuasa luar biasa guys. Adakah dia kena mengena dengan TV tu? Adakah kita ni di alam dalam TV guys? Di sebalik. Ada alam maya aku. Oi, slow motion lu. Mana ada? Tidak. Allah, ditarik aku. Thank you budak, kalau tak aku mampus dah budak. Apakah maksud semua ini? What the hell? Just happened, brah. Tak tahu apa yang berlaku. Tapi tak apalah. Kan? Ni apa ni? Sampah banyak sangat ni. Sampah masyarakat. Sampah masyarakat. Aik. Ada jalan punya nampak. Okay, jom masuk celah ni. Uyo, ni dia macam sekolah guys. Tempat ni nampak macam sekolah tu. Kenapa ada tali tu? Mesti ada budak-budak yang apa kata apa, tak boleh terima hakikat kat tempat ni kan. Tu yang dia nak caw sendiri tu. Gunakan cadang untuk belah pada tempat ni. Gol! Baik main bola keranjang aja tu. Okey. Dia panjat. Dah, kenapa kita nak pergi ke rumah ni? Apa ni dia dah senang-senang keluar dah escape. Kenapa lah nak cari pasal
jumpa makhluk-makhluk macam bodoh ni. Nampak dah. Aku tak suka perempuan tu. Nampak kat frame tu. Nampak-nampak dah perempuan tu. Dah tahu dah. Ya, aku nak pakai topi hat kuning tu lah. Nak pakai kot. At least nampak lah sikit muka aku ni. Kan? Okay. Weh, weh, weh. Nampak tak? Frame tu. Okay, tengok. Ya, kalau aku buka ni kan. Okay, memang tak ada apa. Memang tak ada apa kan. Frame tu kan. Tapi bila kita tutup lampu, kita nampak yang di sebalik gambar ni ada orang tengah memahati tau weh. Alamak oh. Anak are betul. Tu dia elok punya baik. Tengok. Okay, sekarang ni kita boleh pergi ke arah tu. Tapi kita kena ada something. Buka lampu dulu. Kat lampu tu ada benda boleh stack tak? Tak ada lagi. So tak awal. So bukan jalan kita kat sini lah kan. Kita kena pergi jalan depan tu. Tengok bilik. Kita check bilik kiri dan kanan. Tengok. Oh tu. What the heck is that man? The heck is that? Who the heck? Who the heck? Assalamualaikum. Tu pahal tu ni budak-budak. Ini asrama budak-budak ke? Takut juga aku ni. Tak boleh. Okay, tak boleh. Kita buat bising ni macam sihat tak sihat ni. Ambil barang apa tu? Ya Allah, buka lah. Sial, kita kena buat something kan dengan tin ni. Aku ambil bola ni terus kan. Tuh, function tak function tau. Okay, function. Tapi but first, we have to close this light supaya orang tak nampak kita. Eh? Jom. Let's go lah guys. Aku tak tahu bola tu boleh function. Nak ikut kan? Tampak je lah budak tu. Weh, bilik ni dia kena apa ni? Kena kurung. Oh my god. Tu spender siapa tu? The heck? Lompat sini budak. Lompat sini budak. Ha. Ha. Dia kena serentak. Okay, slow-slow eh budak. Lemak. Kita boleh ikut flashlight tu. Kita flashlight tak dapat lagi kan. Sekejap tengok. Setting. Bukan. Control. Flashlight B. Keyboard. Mana flashlight? Flashlight E. Tak dapat. Sekali aku tak dapat gini. Tak. Remote. Slide crouch. Flashlight. Flashlight E. Tapi tak dapat lagi. Mampu ya gelap menggelap. Awal lagi ni. Sebab ada cahaya sikit ni kita boleh nampak ni. Boleh nampak ni guys. Nampak kira tak perlu lagi kot. Mari tangan. Jangan belakang sangat. Takut aku. Okay, mai. Oh mai. Okay, aku tak tahu pun ada jalan kat sini. Ini mesti jalan ni budak-budak jalan kan. Tarik. Mantap kali.
Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, pergi jawab. Baik Reza. Salam. Oh. Bunyi apa tu bodoh? No, kepala dia bodoh. Kepala dia berubah. Alamak. Takutlah dia keluar kat pintu tu. Takutlah doma. Aku takut. Badan aku tak sedap. The heck is that bucket, man? Okay, aku tahu. Kita ketepek sekali. Ha, nampak tu guys. Oh, trap tu. Eh, budak. Eh, hang pula selamat. Dia relax saja. Aku yang tak relax. I'm here some freaking stuff, man. Oi, budak apa tu gila? Tak nak lah. Kalau dia bagi patung, I'm quit this game, man. Kalau dia bagi patung, I'm gonna quit this freaking game. I'm gonna ciao. Ciao bella, ciao bella, ciao, ciao, ciao. Hello? Assalamualaikum. Yo, 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 yo. Dua blok. Awak trap banyak sangat. Trap banyak sangat apa hal? Ha, budak-budak, ada budak. Ada budak. Ada, aku tak mahu. Aku tak. Aku tak tahu lah budak tu sekejap. This place is filled with booby traps, man. Nampak tu je. Eh, siapa bodoh? Siapa dia tu, wi? Ada budak tadi dalam tu. Adakah dia baik jahat, wi? Ada ah, mampu ya, kita kena jalan. Ha, nampak budak tu. Ha, nampak budak. Takutnya aku. Oh yo. Aku tak nampak lah trap. Bangang nanti lah. Penuh trap bro. Dia pun baik ke jahat? Kalau baik aku suka lah. Tapi jahat aku macam bod. Ada trap nampak depan tu. Belakang tak ada, depan ada kan? Okay. Tak relax pun ni. Tak relax pun ni. Banyak kali dah aku kena trap dengan depa ni. Aku kena trap banyak kali dengan depa ni weh. Ha? Awak lagu semakin rancang ni ya. Sibet ada budak. Ha? Jangan trap, aku tak mau trap. Hai, hey, bod. Woi. Alamak. Alamak ni sana ni. Dia kena culik. Dia kena culik. Bangang. Aku ingat kalah. Allahuakbar. Eh, kepala terkeluar sikit. Sat. Aku terperangkap dalam ni bodoh. Sat.
Wih, Zai, alamak, ini bug ke apa? Wih, aku bug ke? Zai, budak. Okay, start from checkpoint. Sebab tadi problem. Okay. Aku nak lari ke? Weh, depa ni hidup macam mana? Aku nak tahu. Kepala semua tak ada. Oh, boleh keluar. Bodohlah tadi tu bug kan? Mangkak betul. Tadi bug weh. Tadi bug. Aduh. Buat apa budak? Ha? Jangan sampai aku pecah kepala bapak hang. Ada curi kawan aku. Kepala hang kacau dia tau. Guys, tempat ni banyak sangat trap. Aku geram bodoh. Nampak tu trap tu. Ya, okay, kita. Oh, okey. Dia boleh main kat trap kat aku. Okey. Aku buat bising, dia main. Apa tengok. Ya. Main. Genius Reza dude in the house. Eh, terlanggar. Hati-hati. Dia dah buat apa tu? Katak tu inalillah. Katak tu inalillah weh. Okay. Alamak, budak tu tak ada asal macam. Asal macam lagi seram lah. Sekejap. Itu ada apa tu? Ada gambar tall man kat situ guys. Dengan anjing berak. Dek. Okay, kita nak cari kunci. Takut. Tak boleh buka. Sekejap. Okay. Boleh banyak? Ha, jenis tak kunci ni kita boleh try buka lah. Tapi kukut dia bagi flashlight kan. Kita tak tahu. Okay. Ni kena slow. Ish lah, sabarlah aku tak mau tengok lagi lah. Bilik apa ni? Aku nak tengok cik. Oh my god. Dia ajak budak-budak tu weh. Dia ajak budak-budak ni weh. Tapi kenapa ada trap? Bodoh tu. Oh my god. Ya Allah. Banyak budak-budak ni pun tak tahulah. Oh. Dia tulis apa bodoh? Macam tak tulis je nampak. Macam cakap eh. Aku takut dulu. Aku tak boleh nak teruskan. Aku nak tunggu satu lagi.
Ai, macam tu dia kena ketempak sekali. Maksud dia, dia nak buka page yang seterusnya. Dan kenapa dia ni nak ajak budak-budak sedangkan dia abuse budak-budak? Tak apa, slow-slow tak apa. Okay, aku takut. Hak ni boleh tarik tak? Tak boleh tarik. Aku takut. Aku takut. Bam. Weh, tu bukan human, tu bukan. Tu bukan manusia lah bangang. Tu bukan manusia bodoh. Ini link pada yang link dah, weh. Alamak. Hoi, sikit-sikit je bodoh lah. Yang dia nampak. Cantik ke bodoh? Dia tak cantik ke weh? Tak cantik ke? Okey. Oi, kenapa lah dia buat macam tu? Kesianlah kat budak-budak ni. Alamak, mata bodoh hari. No, laju bodoh. Yes. No, tutup. Takutnya aku, ya Allah. Ya Allah, setannya perangai. Perangai tu macam Yahudi nak laknatullah. Aku nak ambil garfu ni. Tak boleh. Bodoh lah. Bagilah aku garfu tu. Aku nak makan spaghetti macam mana? Guna tangan ke? Apalah. Guna tangan sunah. Siap-siap, siapa dia tu? Hak ni pakai mushroom pahal. Hang kenapa ni? Aduh. Oh, kena timing lah guys. Kalau tak mam, susah kan nak fight menatang-menatang ni. Bodoh lah, biar aku. Kau nampak lagi ni susah. Ai. Okay lah, sekali lagi ya. Nak angkat berat tu kita kena guna static matematik SPM 2009 eh. Okey, sekali lagi. Alah. Okey lah, aku cuba pukul terus lah kan. Ay, ya Allah, panjang pula dekat situ. Aku tak faham betul lah. Okey, sekali lagi. Sekejap, kita lari slow-slow boleh tak? Slow.
Slow-slow lah. Aku harap-harap dia tak pasang aku lah. Budak ni tak betul lah. Aku cakap kat hang lah. Memang budak ni tak betul lah. Okay, okay, aku bagi dia jatuh. Okay, sekali lagi. Sekali lagi. Okay, sekali lagi. Oh. Ha? Dia ni aku rasa nak kena mati ya. Diam siap bodoh. Tak payah hidup lah kalau kena seksa macam tu. Bodoh dah akai sikit. Geram aku. Sorry lah guys. Aku emosi. Salam. Assalamualaikum. Salam. Aku memang jatuh atas kaca terus ke? Ish. Dia pukul siapa bodoh? Jangan judge aku lah guys. Game ni bug banyak Bug banyak, bug banyak. Apa yang tak normal sangat cikgu ni? Ya Allah, betul lah. Tak normal. Dia naik balik. Ya Allah, dia ni unta ke apa ni? Ciao bella ciao 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 bella ciao ciao ciao. Tengkok dia boleh sampai kat sini ke weh? Aku takut betul dah tengkok dia panjang sangat sampai sini. Okay, slow. Tu apa tu? Topi baru ke? Tak boleh. Tak normal. Dia sampai bodoh, tak normal. Tengkok dia sampai. Jangan pandang rendah kat tengkok unta dia tu, bang. Gila. Tengkok unta dia jangan dibawa mai. Kalau dibawa mai. Tu dia. Bella ciao. Oh. Tak apa. Kita recan. Chan Mali Chan. No. Oh, nice. Aku ingat. Alright, kita ada progress in progress. Lain macam. Fish is this, bro? No.
Ya Allah daddy. Aku tak boleh lepas. Saya aku tak boleh lepas. Kena tunduk ke? Aku tak faham lah. Kena tunduk lah. Aku nak cakap nak tunduk. Kena tunduk lah. Kena tunduk, kena tunduk. Alamak. Yeesh. Segamlah haram. Ya Allah dah. Macam bodoh betul lah fact dengan dia ni. Ho. Ho. Tak relate, tak relate. Tak relate, tak relate guys, tak relate. Okay, kita boleh tarik rak buku ni tanpa budak tu. Kan? Macam ni guys. Okay. Settle. Kita kenapa kita nak ikut perempuan ni juga eh? Dia dah bunyi dia dah tengkok je unta bunuh banyak kali. Awak environment ni macam sekolah seram kan. Aku suka. Seram tapi suka. Apa aku cakap ni? Ah, kunci pula. Okey. Okay, eh. Alright. Budak. Kena ambil ni. Ah! Sakit. Oh, budak. Oi, jap. Aku rasa kan hak jenis yang ada aura-aura tu, maksud dia budak telak ada budak yang pernah mati kat sini. Maksud dia budak ni pernah mati kat sini ke? Dia bunuh diri apa? Tengok tali gantung tu guys. Nampak dia lepak hari ni. Maksud dia ni budak ni tak normal lah. Kan? Ambil dulu botol ni. Ish, mana cikgu ni pergi guys? Cikgu disiplin yang paling aku benci. Dalam bunuh orang. Anjing ni memang dah pula. Logo anjing ni. Ah, nampak gambar frame tu guys? Tak normal guys. Tak normal. Oh. Puzzle is the... Alamak. Apa dah jadi dengan budak ni? Okay, aku tahu. Puzzle ni adalah kita kena cari hat menatang dekat kepala crown tu guys. Nampak tu? Jadi ya. Jadi ya guys, setakat situ saja dulu kita punya Little Nightmare 2 part 1. Jadi kalau hangpa suka video gameplay Little Nightmare ni, jangan lupa lah kita tekan 3k like untuk part yang seluruhnya selaju yang mungkin. Kalau hangpa dapat 3k like, aku akan upload selaju yang mungkin. Okay guys, mungkin dalam 1 hari 2 video. So nak tengok sambutan daripada hangpa,
amat aku hargai support hangpa untuk series ni. So yeah guys, jangan lupa subscribe pada siapa yang baru datang, like pada siapa yang nak tengok part seterusnya yang paling laju punya 3k like, okay. So yeah, and I see you dudes in the next.